Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Surya Travel Tribunnews.com. Saya sekarang ada di stasiun Surabaya Gubeng. Beberapa kereta api lokal yang sekarang sudah mulai beroperasi kembali. Lagi ini saya akan ikut dalam perjalanan kereta api untuk melihat secara langsung kereta api lokal yang sudah beroperasi. PT KAI 28 Surabaya telah kembali mengoperasionalkan 36 perjalanan kereta api KA lokal dan 9 perjalanan kereta api jarak jauh. Dimana kalau untuk KA lokal ini tiap hari, sementara kalau untuk kereta api jarak jauh khususnya yang ke arah Jakarta dan Bandung ini beroperasinya hanya di hari Jumat, Sabtu dan Minggu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!